Assalamualaikum, ketemu kembali di channel YouTube Diana Kitchen. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Hari ini aku akan berbagi resep bagaimana cara membuat sambal acan Ramania atau sambal terasi Gandaria yang enak dan sedap ya. Dan bahan-bahan yang kita perlukan adalah 2 buah tomat, 3 buah Ramania, 2 siung bawang merah, cabai rawit 15 biji, 1 saset terasi ABC, 1 sendok makan gula pasir, 1/2 sendok teh kaldu jamur, dan garam secukupnya ya. Lanjut, kemudian kita rebus tomat sama cabai rawit ya. Kita rebus sampai 1/2 matang. Kemudian setelah 1/2 matang, kita angkat dan tiriskan ya. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya. Dan yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Kemudian kita bakar terasinya. Lanjut kita bakar bawang merahnya ya. Kita potong buah ramanianya tipis-tipis, jangan sampai kebuat bijinya ya, soalnya kalau biji ramania ini pahit rasanya. Kemudian kita ulek semua bahan, tomat, cabai yang sudah direbus sama terasi bakar, kita ulek sampai halus atau kasar sesuai selera teman-teman ya. Kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir, kaldu jamur 1/2 sendok teh, sama garam secukupnya ya. Kemudian kita ulek-ulek lagi sampai rata. Kemudian kita masukkan bawang merah yang sudah dibakar dan kita potong-potong dan sudah dicuci ya, tadi kulitnya kita kupas. Kemudian kita ulek, jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman. Setelah kita ulek, baru kita masukkan ramania yang sudah kita iris-iris tadi ya, jangan sampai terlalu halus ya menguleknya, soalnya buah ramania ini rasanya asem. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa bunyikan notifikasi loncengnya agar kalian bisa melihat video-video terbaru dari aku selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Happy cooking.